Sapri. Apa yang dirasakan hari ini? Gak percaya ya mas aku, karena ya sama kayak Raffi, aku juga yang di WhatsApp gitu terus sampai akhirnya sakit karena dia banyak cerita tentang kesusahannya. Dia banyak cerita tentang semua hal, tapi saya mencoba menjadi terus menyambung komunikasi dengan pihak keluarga sehingga menyambung apa perkembangan terbaru dari Bang Sapri, sehingga saya kontak-kontak.